Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana Amira Rosli tak sekat kebebasan Ammar Bahrin tapi ada syarat yang kena patuhi. Sejak berkahwin dengan Amira Rosli tidak pernah menghalang atau menyekat kebebasan suaminya yaitu Ammar Bahrin daripada melakukan aktiviti di luar bersama rakan-rakannya. Amira atau Nur Amira Izzati Rosli berkata, sebagai istri dia meletakkan kepercayaan penuh kepada suami dan percaya Ammar tahu menjaga batas pergaulan. Saya percaya Allah melihat segala dan saya. Dan Ammar tahu batas, apabila ada kepercayaan itu maka saya tidak perasaan risau atau tidak percaya dekat suami. Ammar ada hobi dan kawan-kawan, jadi kenapa saya nak sekat pergerakan dia. Dalam perkawinan pun boleh bebas, tapi kena ada batas jelasnya kepada Imstar. Untuk rekod, Amira dan Ammar melangsungkan perkawinan pada November 2016. Hasil perkawinan itu, mereka dikaruniakan dua cahaya mata, yaitu Akif Anaki dan Aira Arisyah yang kini berusia 4 tahun. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.